datang di channel ASN Amal. Saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, Bapak Presiden memberikan arahan agar birokrasi kita ini bukan tumpukan kertas. Presiden berharap birokrasi ini berdampak. Maka kesibukan-kesibukan birokrasi yang menyebabkan tumpukan kertas, proses bisnis panjang ini harus kita pangkas. Yang kedua, Bapak Presiden memberikan arahan agar birokrasi ke depan lincah dan cepat. Maka formasi yang terdisrupsi oleh teknologi tahun ini tidak kita kabulkan. Begitu juga kita dorong sekarang formasi yang berisi salah satunya adalah talenta-talenta digital, karena ke depan pelayan-pelayanan publik ini berbasis digital ID dan juga berbasis digital yang memudahkan masyarakat ke depan tidak lagi mengisi berulang-ulang, tapi cukup dengan face recognition masyarakat tidak perlu lagi mengisi data yang berulang-ulang, tentu dengan sistem pemerintah berbasis elektronik nanti.